Sulawesi Barat beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenderal, bisa kita ceritakan sedikit apel pertama hari ini seperti apa? Ya, apel pertama ini kami gunakan untuk menyambung atau buat suasana lingkungan kita ini akrab dengan kita. Karena hakikatnya semua lingkungan itu bisa berkomunikasi dengan kita. Kemudian pada hari apel pertama ini di Mako, kami gunakan sekaligus untuk peduli lingkungan. Kami akan menanam bibit pohon mangga untuk yang pertama kali. Selanjutnya pada saat apel-apel berikutnya akan kita tanam lagi. Kita inginkan bahwa markas komando kita ini nantinya betul-betul nampak hijau, tetapi tidak mengurangi kegagahan dan keindahan yang ada. Izin Jenderal, kira-kira berapa jumlah tanaman yang akan ditanam hari ini? Untuk hari ini kita tanam kurang lebih 500 bibit. Ini ada dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ini selaku mewakili yang proyek yang membangun Mako ini. Jenisnya. Ada kewajiban setiap personil Jenderal menanam berapa pohon? Ya, tadi pagi apel saya sudah sampaikan agar setiap personil minimal menanam 5 pohon setiap orangnya. Jenis apa saja itu? Jenis pohonnya? Oh, mahoni ada, mangga, sukun, ada beberapa jenis-jenis buah yang akan nanti kita tanam. Dari yang mewakili Kementerian Lingkungan, mungkin Pak bisa menceritakan sedikit. Kementerian Lingkungan ini pada hari ini kita akan bibit. Di antaranya jenisnya adalah mahoni, kemudian kulasi, juga nanti sebenarnya kita berharap kegiatan penanaman ini bukan hanya kali ini saja kita lakukan, tapi kita berharap nanti ke depan bisa dilanjutkan dan bibit yang ada di Pusumen Permanen di lokasi SPN Mekata itu masih tersedia sebanyak kurang lebih 300.000 batang itu yang sudah siap tanam. Dan juga pada tahun ini kami akan membuat lagi sebanyak 1 juta batang, sehingga bibit yang tersedia nanti tetap ada.